Drop it. Oh hai, oh halo. Hai semuanya, selamat datang ke Miss Sari. Hari ini kita mau buat vlog singkat saja ya teman-teman. Sari mau ajak kalian keliling-keliling mall di sini ya. Sekalian Sari mau cari makan lunch ya. Sari dengan mama kebetulan lagi. Ya seperti ini keadaan mall di sini ya teman-teman. By the way ini hari weekdays, jadi kalian boleh lihat kurang banyak orang ya. Dan juga dikarenakan sekarang ini sudah mau mendekati hari besar Christmas ya, jadi ikon-ikon yang menandakan Christmas seperti pokok Christmas itu, wow cantik ya teman-teman. Oh ada yang besar pula ya. By the way, ini mall bukan mall besar ya teman-teman, yang mall biasa saja. Ini Sari mallnya mama bawa di sekitaran Kajang ya teman-teman. Kalau kalian orang Selangor mungkin tahu ya Kajang, Bandar Kajang ya. Tapi sebelum kita cari makan lunch, kita tengok-tengok dulu situasi yang ada di mall ini ya. Disebabkan Sari juga tak selalu pergi mall sini, jadi kita pusing-pusing dulu apa saja yang ada di mall ini. Wow, kalian boleh lihat harga baju di sini 3 ringgit pula 3 untuk 100 ringgit. Wow, cukup murah ya. Dan kalian boleh lihat cantik-cantik juga jenisnya. Menggoda, tapi Sari masih banyak baju. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini penampakannya kalau dari bawah ya, lantai atas. Di bawahnya itu banyak juga bazar-bazar orang yang menjual macam baju, wallet, tali pinggang, dan macam-macam lainnya. Dan di sini juga menjual baju Melayu, baju Muslim. Kalau kalian yang berniat membeli baju seperti ini, boleh datang ke sini juga. Sekarang kita mau cari makanannya. Di lantai bawah itu semuanya makanan ya teman-teman, dan di sini banyak jenisnya. Tapi akhirnya Sari memilih ya ayam penyet ya teman-teman, karena Sari sangat suka makan nasi kalau time lunch. Jadi Sari beli di restoran ayam penyet masakan Jawa Timur dan Minang. Wow, ada juga di sini ya makanan Indonesia lagi. Ini Sari juga dengan mama. Dengan mama ya selalunya. Oke, sebelum kita pulang, kita jalan-jalan lagi ya, menelusuri kedai-kedai yang ada di sini. Dan di sini Sari mau membeli mainan untuk adik Sari yang ada di sekolah sekarang, karena adik Sari itu dua-duanya sekolah. Jadi kalau mereka sekolah, kita orang dua saja yang keluar. Kalau ada tanya, papa Sari kemana? Papanya kerja ya teman-teman. Dan mereka, adik Sari dan papanya itu tak mau diekspos katanya. Jadi Sari saja, macam itu ya teman-teman. Oke.